Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Cik Dalida. Okay, so hari ni aku nak minum air brown sugar boba pearl milk tea. Okay, so kat depan ni adalah boba yang aku buat sendiri, boba homemade. Tapi sebelum aku start minum, jom kita tengok macam mana cara nak buat boba homemade ni. Bahan yang kita perlukan, tepung ubi kayu, gula merah, sebut coklat, setengah cawan air. Okey, mula-mula sekali kita kena masak ayat gula. Masukkan setengah cawan ayat, 1/4 cawan gula merah. Kemudian kita masak sampai dia mendidih. Okey, sementara tunggu air gula mendidih, so kita campurkan 1 cawan tepung ubi dengan 1 sudu serbuk coklat. Okey, kita kacau sampai dia sebati. Okey, yang ni aku gantikan serbuk coklat sebab aku tak pakai pewarna. Okey, so kita kacau sampai dia sebati. Kemudian bila ayat gula tu dah mendidih, kita masukkan 1 sudu tepung ubi. Ini tepung ubi yang kita campur dengan sebut coklat tadi. Okey, so kita kacau sampai dia sebati. Kemudian kita masukkan lagi 1 sudu tepung ubi dan kita kacau lagi sampai dia betul-betul sebati. Okey, kita masak tepung ni, make sure api tu kecil je. Kita buka. Okey, supaya kita punya adunan tepung tak hangit. Okey, bila dah sebati semua, kita masukkan balance tepung ubi yang kita campur dengan sebut coklat tadi. Okey, yang ni kita kena kacau. Bagi sebati, api still kena buka. Okey, kita kacau sampailah tepung tu dia melekat dekat tepung yang kita dah masak tadi. Okey, lepas tu kita tutup api dan kita kena terus kacau. Sampailah tepung tu betul-betul dia melekat dekat tepung yang kita dah masak tadi. Okey, lepas tu kita tuangkan adunan ni. Okey, adunan ni memang berderai macam ni. Okey, sebab nanti kita nak uli. Okey, so untuk uli tepung ni, kita kena masukkan air sikit demi sikit. Okey, tips untuk uli tepung ni. Uli tepung semasa tepung tengah panas. Okey, so masukkan air sikit demi sikit supaya kita tak terlebih letak air, sebab kalau dia jadi lembek nanti kita punya boba tak jadi. Okey, so kita uli tepung tu sampai dia membentuk menjadi dough. Adunan ni memang dia akan jadi keras sikit, sebab kalau adunan tu lembek, nanti bila kita masak boba dia akan jadi lembek juga. So biarkan kita punya adunan boba ni jadi keras sikit. Okey, so nampak tak dia jadi kenyal macam tu. Okey, bila dah jadi kenyal macam tu, kita bentukkan dia menjadi bulat. Lepas tu kita ambil pisau, kemudian kita potong menjadi 2 bahagian. Kemudian kita potong lagi menjadi 8 bahagian. Okey, kita uli dough ni menjadi seperti bentuk memanjang. Okey, kemudian kita potong menjadi 2 bahagian dan kita uli sehingga mendapat saiz yang sesuai untuk kita buat boba. Kita uli semua adunan dough tu tadi menjadi panjang-panjang macam ni supaya senang kita nak potong nanti. Okey, bila dah siap kita uli semua dough tu, kita potong mengikut saiz yang sesuai untuk dijadikan boba. Okey, so kita bentukkan boba tu tadi menjadi bulat. Okey, bulat dia tak boleh besar sangat, dia kena kecil je. Lebih kurang saiz macam ni. Okey, sebab nanti bila kita nak minum, dia muat-muat je masuk dekat dalam straw tu nanti. Okey, so hampa buat macam ni. Letak je 3 terus dekat atas tapak tangan. Kemudian hampa bulatkan. Ni lagi cepat siap lah. Okey, so bila dah siap, masukkan dekat dalam bekas yang ada tepung ubi supaya dia tak melekat. Okey, bila boba semua dah siap, okey, kita panaskan air, kita didihkan air dulu, baru kita rebus boba. So, bila air dah mendidih, baru kita rebus boba tu. Dan lepas kita masukkan boba, make sure hampa kena terus kacau sebab takut nanti boba tu akan melekat. Okey, boba ni hampa kena rebus selama 20 minit dengan api yang sederhana.
Okey, sementara tunggu buah-buah hampa masak, hampa kena make sure, kena selalu juga kacau supaya buah-buah tu dia tak melekat antara satu sama lain. Okey, untuk tahu buah-buah tu jadi ataupun tak, okey, untuk minit ke 10, hampa tengok buah-buah hampa still lagi dalam keadaan bulat. Kalau dia dah bertukar menjadi lembek, maksudnya buah-buah hampa tak jadi. Okey, bila dah cukup 20 minit, tutupkan api. Kemudian hampa tutup dengan tudung periuk dan biarkan selama 15 minit. Okey, sementara tunggu boba tu sejuk, kita masak ayam gula, masukkan satu cawan ayam dan setengah cawan gula merah. Kemudian kita masak sehingga gula tu hancur dan menjadi sedikit pekat. Okey, bila dia dah pekat, kita tutup api. Okey, sampai jadi macam ni. Okey, lepas tu dah cukup 15 minit, kita tapis buang ayam rebusan boba tu tadi. Kemudian kita bilas dengan ayam bersih, yang ni untuk menghilangkan kanji-kanji yang melekat pada boba semasa kita masak tadi. Okey, ni kita kena basuh bersih sampai kanji tu hilang. Okey, nampak tak dia punya texture menjadi bulat dan kenyal. Okey, kita masukkan boba yang kita dah bilas tadi ke dalam ayam gula yang kita telah masak. Okey, kemudian kita kacau sampai sebati. Yang ni kalau hangpa nak buka api pun boleh, tak ada masalah. Okey, dah siap kita punya boba tanpa bahan pewarna, tanpa bahan pengawet, selamat dan bersih. Okey, jom kita tengok macam mana rasa boba ni. Okey, so tadi hangpa dah tengok dah macam mana cara aku buat boba homemade. Okey, so jom kita start minum. Okey, so mula-mula kita masukkan boba. Ni kita letak ais. Yang ni air teh. Teh ni aku pakai teh Lipton extra cow. Okey, so jom kita start minum. Kacau dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Boba yang aku buat ni sedang-sedang je muat masuk dekat dalam straw ni. Tekstur boba ni kenyal. Lebih kurang sama je macam kita beli boba dekat luar tu. Cuma dari segi ayam terpulang pada hampa lah kan. Apa nak pakai teh apa. Ada banyak je nama teh kat luar. Macam aku pakai Lipton extra cow. Okey, rasa dia okey. Sedap. Okey. Kat sini aku nak share beberapa tip untuk hampa buat boba supaya boba tu jadi cantik, jadi kenyal, elok, bulat. Okey. Okey, tip yang pertama, macam tadi hampa dah tengok dah kan video macam mana aku buat boba tu kan. Okey. Tip yang pertama, waktu hampa nak buat boba, waktu hampa panaskan ayam, sebelum masukkan tepung, make sure ayam gula tu mendidih sepenuhnya. Maksudnya, biar lama sikit pun tak apa. Baru masukkan tepung sikit demi sikit. Kemudian hampa kena kacau. Okey, masak dulu tepung tu dekat atas api, baru tutup api. Okey, tip yang kedua, okey, waktu hampa uli tepung, tepung tu memang dia berderai. Okey, so hampa kena letak ayam. Ayam tu ayam sejuk je, bukan ayam panas. Okey, hampa kena uli, ayam tu kena letak sikit demi sikit. Jangan letak banyak sebab kita takut dia lembek. Bila dia lembek, nanti bila hampa rebus boba, boba hampa pun akan jadi lembek. Okay, so biar dia jadi keras sikit pun tak apa. Okay, so tip yang ketiga, waktu hampa rebus boba, okay, make sure sebelum start rebus boba, kena panaskan dulu ayam. Ayam tu hampa lebihkan sikit pun tak apa sebab bila dah start rebus boba, dah masukkan boba, hampa tak boleh tambah ayam dah. Sebab bila hampa tambah ayam, tambah pula ayam sejuk, okay, automatically boba hampa takkan jadi. Boba hampa akan jadi lembek. Jangan tambah-tambah ayam. Okey, biar hampa rebus ayam tu lebihkan sikit pun tak apa. Okey. Okey, tip yang keempat, okey, waktu masak ayam gula, sama ada hampa boleh masak dulu ayam gula macam aku buat ataupun hampa nak masak sekali dengan boba pun boleh, tak ada masalah. Okey, dari segi kemanisan depends kepada hampa punya citarasa lah.
Pada aku cukup dengan setengah cawan gula merah tu pun dah cukup manis untuk aku. Okay, so tu di antara tips yang aku share pada hampa. Dan yang lain hampa boleh tengok step-step yang dalam video tu lah, sama je. Ikut follow step dalam video macam mana aku buat, insyaAllah boboa apa akan jadi. Okay, untuk boboa ni 3 kali aku buat fail, tak jadi. Okay, sebab aku buat kesalahan-kesalahan yang tadi lah, yang macam aku share tip tadi kan. Okay, so kali keempat baru jadi boba yang cantik. Dan ni kali kelima aku buat boba, baru aku share video dengan hampa. Dan aku share tips-tips tadi adalah berdasarkan pengalaman yang aku buat silap sebelum ni. Okay, so pada aku boba ni berbaloi untuk buat sendiri kalau hampa ada ramai kat rumah, maksudnya ada anak-anak yang ramai kat rumah. Okay, tapi kalau hampa setakat seorang je nak minum, pada aku tak berbaloi untuk buat benda ni. Sebab ambil masa yang lama sikit untuk buat boba ni. Dia ambil masa yang lama dekat mana tau? Dekat menggentir tu. Okay, tapi macam aku tadi, aku menggentir 3 sekali aku buat. So cepat sikit lah. Aku dapat siapkan 1 cawan tepung, lebih kurang dalam masa setengah jam aku siapkan menggentir tu lah. Okay, tapi kalau macam hampa yang nak cuba sendiri buat boba ni, so tak ada masalah. Sebab pada aku, first time buat tak jadi, second time buat tak jadi, dan kali keempat baru jadi. So dia jadi rasa macam, oh macam ni rupanya buat boba. Okay, okay, so bila hampa dah dapat step-step untuk buat boba tu, insyaAllah bila hampa buat boba yang kali kedua, kali ketiga selepas tu, insyaAllah akan jadi. Okay, so cara pun aku dah tunjuk, dan tip pun aku dah share macam mana nak buat boba supaya jadi cantik dan kenyal, sama macam boba dekat luar tu. So selamat mencuba untuk buat boba sendiri dekat rumah. Dan insyaAllah jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ni. Dan bye. Assalamualaikum.